sales dan juga branding anda akan meningkat 600%. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terima kasih kepada mereka yang sedang live dengan saya malam ni. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes. Malam ni saya akan berkongsi kepada anda satu perkara yang cukup best, cukup menarik, cukup kedebabum. Dan malam ini adalah kali pertama saya menggunakan whiteboard kat belakang ni semata-mata untuk berkongsi kepada anda tips yang superpower ini. Alright, insyaAllah. Yes, siapa yang sedang live dengan saya, mohon komen di bawah. Ya, saya ada sesuatu untuk anda. Sekejap saya akan komen di bawah. Sekejap saya akan bagi sesuatu kepada anda sebelum kita bermula. Yes, penting komen dan share untuk menang hadiah misteri. Yes, itu dia. Macam mana saya nak supaya pin komen? Ya, itu dia. Saya akan pin komen ni sekejap. Okay, alright. So, komen dan share untuk menang hadiah. InsyaAllah, malam ni saya akan bagi superpower punya tips hanya kepada mereka yang bersama live dengan saya malam ni. InsyaAllah. Yusof Sani, thank you very much. Tak answer mana pun. Biasa aja. Okay, jangan puji lebih-lebih sangat. Malam ni tak makan nasi lagi ni, makan pisang je malam ni ni. Okay, hashtag sekali lagi pisang. Setiap hari Selasa, memang makan pisang je kerja. Okay, alright. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Malam ni kalau anda tengok dekat whiteboard ni, cara untuk menaikkan sales sehingga 600% jualan bisnes online anda. Ya, ini tips terbaik. Dan kalau anda tak dapat tips ni, saya amat-amat yakin anda sebenarnya rugi dalam melakukan perniagaan, especially pada hari ini. Now, yes, terima kasih. Ada 15 orang sekarang sedang bersama dengan saya. Terima kasih, terima kasih. 16 orang. Saya mohon sekali lagi, 16 orang ni tolong komen di bawah pagi. Satu. Nombor dua, tolong klik share supaya lebih ramai kawan-kawan kita bersama dengan kita malam ni supaya mereka tak terlepas tips power ni. Alright, saya bagi masa untuk anda komen dekat bawah pagi. Ya, yeah. Komen dekat bawah pagi dan klik supaya klik share supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang boleh bersama dengan kita malam ni. Ini kali pertama saya guna whiteboard tau. Kali pertama. Just for the sake untuk bagi tahu kepada anda tips ini. Alright? Kejap naik, kejap turun ni. Apa hal ni? Okay? Alright. Cukup 20 orang, baru saya akan bermula. Okay? Pastikan cukup 20 orang ni. Panggil lagi kawan-kawan lain. Kalau boleh, ya, sedap. Sedap. Macam ni, macam ni. Yang live dengan saya ni, saya nak share dah ni. Cepat-cepat, saya bagi masa 1 minit ni. Sekarang ni, tolong tag kawan-kawan anda supaya kawan-kawan anda tengok live sekali dengan anda malam ni. Okay? Tag kawan-kawan anda sekarang. Tag nama kawan-kawan anda sekarang di bawah. Alright? Oh, by the way, macam mana saya nak buat? Saya nak letak benda tu dekat sini. Sekejap eh. Yes, saya nak post komen untuk menang hadiah. Komen dan share untuk menang hadiah. Cukup 20 orang, saya akan share kepada anda tips ini. Alright? Lawan sehingga pagi. Pagi, yes, Khairul Nizam. Lawan tetap lawan. Lawan sampai menang. Okay? Alright. Baik. Tanpa melengahkan masa, kita dah cukup 20 orang. Terima kasih kepada 20 orang yang sedang bersama dengan saya live. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi seperti biasa, hari Selasa insyaAllah saya akan live untuk bersama-sama dengan anda. Alright? Okay, so sebelum kita bermula, sambil-sambil saya bercakap, saya explain benda ni. Tolong share, klik share 20 orang ni. Tolong klik share sekarang tau. Klik share, klik share, klik share. Satu. Nombor dua, tolong tag kawan-kawan anda supaya kawan-kawan anda datang sini. Sebab apa? Bukan apa. Bila habis je live saya, mesti ada orang komen. Eh, dah habis ke live? Aduh, penat lah. Saya buat live sungguh-sungguh. Tunggu jam 9 malam. Makan pisang je. Hashtag pisang semata-mata untuk bersama dengan anda. Alright? Okay. Terima kasih Faris Disa. Terima kasih sebab share. Alright, dah share dan tag tuan. Terima kasih Cik Nurul. Terima kasih, terima kasih semua. Okay, baik. InsyaAllah kita akan share tips ini. Alright? Bear with me. Kalau ada soalan, boleh komen di bawah.
supaya saya boleh tahu anda faham atau tidak. Okay? Alright? Hashtag pisang Cik Nurul. Ha, Yusuf Sani. Ha, ha, ha. Okay, baik. So, sekarang ni, saya tak tepi dulu. Okay? Alright. So, sekarang ni, saya di whiteboard saya, ada beberapa kotak eh. Macam mana saya duduk eh? Macam ni. Ha, okay, dia terbalik sebenarnya. Anda nampak okay. Tapi sebenarnya saya dekat video sekarang ni, dia terbalik sikit. So, that's why saya kena... Oh, jatuh pula. Saya kena biasakan situasi sekarang ni. Okay? Alright. So, okay, ada 30 orang. Terima kasih kepada mereka yang join. Alright. Terima kasih kepada mereka yang join sekarang ni. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Invite kawan-kawan anda yang lain supaya kawan-kawan anda yang lain tak miss benda ni. Okay? Baik. So, sekarang ni, pengiklanan di media sosial. Basically, ia terbahagi kepada banyak benda. Sebelum kita bermula, anda kena clear your mind, which is jangan terlalu taksub. Maksudnya apa? Mengagung-agungkan satu platform di online semata-mata untuk anda buat sale yang banyak. Alright? Anda kena faham. Bila anda terlalu mengagungkan satu platform sahaja, basically anda akan berada dalam situasi yang bermasalah apabila platform tersebut tidak memberi hasil yang anda inginkan. Anyway, tak ada masalah. Pada malam ni saya akan share kepada anda cara untuk meningkatkan sehingga 600% sales anda. 600% mengikut ilmu teknikal, tapi semuanya dengan izin Allah. Alright? Tulis kat bawah, dengan izin Allah semuanya boleh berlaku. Alright? Apabila anda menggunakan cara ini, alright? Cantik tulisan. Tulisan pun boleh melambangkan keperibadian seorang. Jannah Idris. Thank you very much. Thank you very much. Okay? So, hashtag kat bawah, dengan izin Allah. Tetapi, kalau anda menggunakan cara ini, saya dah eksperimen cara ini. Saya dah bereksperimen cara ini. Ya, cara ini akan meningkatkan, pertama, sales anda. Nombor satu. Nombor dua, ia akan meningkatkan branding anda di online. Okay? Kalau anda menggunakan teknik ini, insyaAllah. Sekali lagi, hashtag dengan izin Allah. Okay? Baik. Perkara ini juga, ni, yang saya nak share kepada anda ni, telah pun digunapakai di online, especially mereka yang berada di luar negara. Contoh dia, di United States, Amerika dan sebagainya, diorang memang guna cara ni. Which is, sekarang ni anda, ya, anda 50 orang yang sedang menonton dengan saya, anda pioneer dekat Malaysia yang melihat cara ni. Ya! Tulis kat bawah, saya yang pertama. Hashtag pertama. Hashtag pertama dekat Malaysia. Alright? InsyaAllah, kalau anda guna cara ni. Ia akan memberikan kepada anda sales yang banyak dan juga pada masa yang sama, branding anda akan meningkat dengan sangat cepat. Okay, baik. So, kita tengok. Macam mana saya nak duduk eh? Betul ke saya duduk sini? Okay. Alright. So, pertama sekali, biasanya orang menggunakan media sosial seperti Facebook. Setuju tak? Orang ramai menggunakan media sosial seperti Facebook. Alright? Susiana Yusof, hashtag cedera emosi. Ya Allah. Relax, jangan cedera emosi. Masih baru pukul 9 ni. Alright? Jangan cedera emosi. Saya makan pisang, hashtag pisang malam ni. Tapi masih tak cedera emosi. Sebab saya ada anda. Okay. Alright. Yes, Ben Nokman. Salam, pagi. Okay. Baik. Bila orang guna Facebook, alright? Majoriti orang guna Facebook. Tetapi mereka tak tahu cara yang betul menggunakan semua medium-medium ini. Alright? So, cara yang terbaik adalah macam ni cara dia. Okay? Siapa yang bersama dengan saya, jangan lari ke mana-mana. Walaupun screen anda tu senang nak skip, jangan skip. Hashtag dosa besar. Cik, tak ada. Okay, jangan skip sebab ilmu ni ilmu mahal. Alright? Alright, disebut nama. Okay, Facebook sekarang ni, anda buat pengiklanan di Facebook. Kalau cara yang paling best untuk anda buat remarketing, alright, adalah anda channelkan marketing anda ke website sebenarnya. Okay, so cara ini sebenarnya dah pun digunakan oleh ramai orang di luar Malaysia. Tapi dekat Malaysia ni orang, alah, suam-suam kuku. Semua nak guna Facebook. Padahal mereka tak tahu bahawasanya ada platform yang, cara yang lebih bagus, which is integrated ni, yang kalau mereka gunakan, powerful. Alright, so Facebook sekarang ni, anda channelkan ke website anda. Okay, channelkan website. Segala mak nenek marketing, anda channelkan ke website anda. Okay, segala mak nenek marketing anda channelkan ke website anda supaya
Di website nanti ada sesuatu yang luar biasa yang tak ramai orang tahu, dan kalau anda guna, insyaAllah ia akan memberikan hasil yang cukup powerful. Okay, so saya akan terangkan kepada anda. Tolong saya lagi komen dekat bawah dan tag nama kawan anda supaya kawan anda bersama live kita malam ni. Tolong sekali lagi komen dekat bawah, tag nama kawan anda. Satu, nombor dua, klik share supaya lebih ramai orang bersama dengan kita malam ni. Okay, habis live je mesti orang komen. Dah habis ke live? Waktu saya live, tak ada pula bersama-sama dengan kita, betul? Yes, nama macam mana nak baca ni, tak nampak sangat saya ni. Tak ada website, kena usahakan. Apabila anda tak ada website, anda sebenarnya terlepas banyak peluang. Alright, disebabkan itu, anda perlu cari cara macam mana sekalipun untuk buat website. Oh, tersasut dah aku malam ni. Okay, alright. So, periklanan di Google pun, anda channelkan masuk ke dalam website. Contoh, Google macam mana yang anda buat? Periklanan menggunakan Google Search. Alright, Google Search, anda pergi channel masuk website. Alright, atau periklanan lain. Contoh dia. Okay, contoh dia periklanan surat khabar, periklanan radio. Ada tadi saya dengar sahabat saya, Tuan Basit, live dekat radio IKM.FM. Itu bagus. So, Tuan Basit pergi channelkan, pergi ke website beliau. Right, itu cara yang paling bagus. Okay? So, disebabkan tu, semua marketing yang anda buat sekarang ni, channel ke website. Boleh-boleh? Okay, channel ke website supaya ada sesuatu perkara yang lebih bagus yang anda boleh buat. Kejap lagi saya terangkan. Okay, so blog, okay, Tengku Sofia, blog boleh ke Sifu? Boleh, no problem. As long as ia adalah sebiji website. Gitu. As long as ia adalah website. Okay, tak kisahlah blog ke, website corporate ke, atau apa sahaja, asalkan ia adalah website. Alright? Okay. InsyaAllah. Alright, terima kasih kepada mereka yang live dengan saya sekali lagi. Terima kasih Safwan Zamani. Terima kasih. Yes. Sekali lagi saya tulis kat bawah ni satu perkara yang anda wajib buat. Sekejap eh. Okay, saya tulis sekali lagi. Comment dan share untuk menang hadiah misteri. Esok, tim saya akan menghubungi mereka yang sangat-sangat aktif. Comment dan share. Alright? Supaya anda menang hadiah esok. Tim saya akan hubungi anda secara personal. Kami akan PM anda. Okay? Kami akan hubungi anda. Dan kami akan hantar post laju hadiah misteri untuk anda. Dengan syarat komen dan share untuk menang hadiah tersebut. Gitu cerita dia. Ida Wahida, thank you very much sebab komen. Alright? Okay, baik. Sekarang ni kita akan pergi ke second stage. Ini saya buat macam mana ni saya nak buat ni? Pen biru saya, mana pen biru saya? Where is my... Okay, kejap. Okay, jatuh ke bawah. Okay, alright. So, bahagian ni adalah bahagian... Sekejap saya buat gini. Ni adalah phase 1. Okay, phase 1 ni adalah anda buat marketing, channelkan ke website. Alright? Siti Zulaika, pagi. Yes, pagi. Daniel, semangat tahap gaban. Yeah, memang kita semangat tahap gaban. Tak ada yang tak semangat. Okay, alright, terbaik. Thank you very much. Okay, baik. So, selepas anda pergi ke sini, alright, blog dan web mana better untuk sales tuan? Sama sahaja. Blog penting, website penting. Blog ni sebab apa? Tujuan dia adalah untuk menarik traffic, menarik traffic SEO, alright? Dan website adalah untuk menjadi salesperson kita, umpama kita punya staff sales. Dia akan melakukan kerja-kerja sales bagi pihak kita. Okay? Alright, faham? Okay, saya nak pergi ke step kedua. Okay, step kedua, thank you very much Siti Azlan sebab share. Step kedua adalah, di website anda, anda perlu buat dua perkara di website anda. Alright, berapa perkara? Dua perkara. Alright, tulis kat bawah, dua perkara. Di website, kena buat dua perkara. Komen kat bawah dua perkara yang anda perlu buat di website. Okay? Perkara pertama adalah, anda perlu install. Alright? Tulis kat bawah dua perkara. Tulis kat bawah. Sekarang. Jangan lambat. Alah, slow lah. Gerak. Okay. Dua perkara tu adalah perkara pertama. Anda perlu buat, nombor satu adalah
Macam mana, Pak? Okey, salah. Anda kena install. Okey, install. Install dekat website ni, dua perkara. Nombor satu adalah, anda kena buat install, dia panggil Facebook Pixel. Okey, Facebook Pixel. Dekat sini, letakkan Facebook Pixel. Macam mana nak dapatkan Facebook Pixel? Senang sangat-sangat. Caranya adalah anda pergi ke bahagian atas dekat audience, and then anda pergi ke custom audience, and then anda pergi ke website, then anda akan dapat satu tracking pixel namanya Facebook Pixel. Dekat sini tanam di bahagian head kalau tak silap saya. Alright, kalau nak tahu caranya, anda pergi ke YouTube cara untuk install Facebook Pixel dekat blog. Hashtag jangan malas. Hashtag jangan malas. Okay? Alright? Saya kata pergi YouTube, alah malas. Tak. Kalau nak berjaya, jangan malas. Okay? Alright. Nombor satu. Nombor dua. Apa yang perlu anda buat adalah install Google Remarketing Tag. Remarketing Tag. Okay? Install dua perkara ini. Berapa perkara? Dua perkara. Okay? Yes, thank you very much, Daniel. Jangan, hashtag jangan malas. Nurul Juno, hashtag jangan malas. Hafiz Mokhtar, hashtag jangan malas. Thank you very much. Power lah dia orang ni. Alright, Ben Ongmat, install Google Remarketing Tag. Apa contoh blog yang bagus, tuan? Centuria. Dua perkara, hashtag jangan malas. Apa contoh blog yang bagus? Blog yang bagus adalah blog yang memberi banyak informasi berkaitan dengan niche perniagaan anda. Okay, contoh dia, kalau anda buat anda buat perniagaan apa servis, katalah anda, hari tu saya punya seminar dekat Funny Evo dekat Tabung Haji tu, ada orang kata, kenapa duk cerita pasal produk je, servis kenapa tak cerita? Saya nak bagi tahu kepada anda, sama je produk dengan servis ni, alright, lebih kurang. So katakanlah anda jual produk takaful katalah. So dekat website ni, anda share lah banyak tips. Bukan tips takaful, tetapi tips pengurusan keuangan. Ambil tips yang besar, niche yang besar. Jangan pergi terlalu narrow. Bila anda pergi terlalu narrow, nanti masalah blog anda tu akan habis topik untuk anda cerita di kemudian hari. Okay? Alright? Faham? Terbaik! Okay. Alright. So, pergi ke next stage. Ini phase 1, ini phase 2. Okay, ini phase nombor 2. Apakah phase nombor 3? Phase nombor 3 adalah di bahagian ni. F3, yang ni. Bahagian F3 ni, ini yang saya panggil sebagai cara untuk anda meningkatkan sales anda sehingga 600%. Ya, sehingga 600%. Mengikut kajian saya, ia akan meningkatkan, ya. Macam ni, dia akan meningkatkan pertama sale. Nombor dua, the power of branding. Alright, so kalau anda buat perkara ni, akan dua perkara naik, iaitu sales dan branding anda. Boleh-boleh? InsyaAllah. Okay, saya akan explain bahagian ni lebih detail. Sebelum saya explain, saya mohon kepada anda sekali lagi, 60 orang yang saya, thank you very much. Terima kasih sebab live dengan saya malam ni. 60 orang, saya mohon sekarang semua orang, klik share sekarang supaya lebih ramai orang yang akan dengar mengenai bahagian ini sahaja. Sebab bahagian ni, this is a very important part untuk pastikan anda berjaya dalam you punya business. Sekarang ni, semua orang klik share serentak. Yeah! Okay? Semua orang klik share serentak dan please komen dekat bawah supaya anda menang hadiah esok. Alright? So, anda klik share dan juga comment hashtag share. Macam tu. Hashtag share. Saya nak pastikan anda menang hadiah ni esok ni. So, siapa yang komen, yang share, anda akan menang hadiah. Subhanallah, menang hadiah tu, tuan dan puan. Alamak, siapa nak bagi hadiah free-free ni? Okay? Alright, so, klik share dan komen kat bawah dan share supaya lebih ramai orang sahabat-sahabat kita bersama dengan kita. Okay, baik. So, saya akan terangkan di bahagian ini. Okay? InsyaAllah. Subhanallah. Jatuh lagi saya punya pen. Okay? Sekejap. Okay, baik. Sekarang ni saya nak share kepada anda di bahagian ini.
Bagaimana untuk anda meningkatkan dua perkara? Alamak, tak nampak atasnya. Pertama, sales. Nombor dua, branding anda. Okay? Pertama, sales. Nombor dua, branding. Di bahagian inilah part paling crucial yang ramai orang, especially peniaga kita, peniaga di Malaysia, tak buat teknik ini. Bila tak buat teknik ini, you are failing. Betul lah bahasa dia. Anda sedang menjatuhkan bisnes anda sendiri. Okay? Alright. Bisnes baru nak naik, anda jatuhkan. Okay? Alright. So, sekarang ni, website ni, anda kena pergi ke phase 2, which is saya nak share kepada anda dua sahaja platform yang super power, which is Facebook dan juga Google. Alright? Facebook, bila ada pixel dekat bawah ni, okay? Kita ada Facebook pixel dekat sini, ia akan memainkan peranan untuk anda retargeting balik, anda remarket balik kepada mereka yang dah melawat website anda. Sebab tu, kadang-kadang anda pergi ke, contoh, anda pergi ke Lazada kan? Anda pergi ke Lazada atau anda pergi ke Agoda dan sebagainya. Anda pergi ke sana dengan tujuan untuk buat survey, betul tak? Anda pergi nak buat survey. Okay? Oh, Hasfi Mokhtar, kalau lecturer energetik macam ni confirm dapat 39. Terima kasih Hasfi Mokhtar. Okay, alright. So, bayangkan kalau anda pergi ke Agoda kan, pergi Agoda, okay, lepas tu anda pergi buat survey je, tiba-tiba anda rasa macam, alamak, tak nak beli lah, tak ada duit lah, atau apa saja, anda pun keluar daripada website tersebut. Bila anda keluar daripada website tersebut, tiba-tiba, dengan tiba-tibanya, alright, dengan tiba-tiba, mereka mengikori anda. Ha, katakanlah anda pergi cari apa? Anda pergi cari telefon apa-apalah, iPhone. Yang iklan yang keluar tu pun, yang ikut anda pun adalah iklan iPhone. Macam mana diorang tahu kita pergi cari iPhone? Sedangkan kita tak bagi tahu diorang pun saya cari iPhone. Tak. Kita masuk website, masuk je website. Kemudian bila masuk website kita keluar tu, terus dia tahu. Macam mana dia tahu? Ha, inilah sebab dia. Sebab anda install Facebook Pixel dengan Google Remarketing Tag. Ha, itu je sebab dia. Okay? So, di Google Remarketing Tag ni senang je. Anda pergi ke Google AdWords. Alright? Anda pergi ke Google AdWords. Okay? Anda pergi ke bahagian tepi sekali, library dia panggil. Okay? Shared library. Anda klik kat situ. Anda ambil menu nombor satu belah kanan sekali, which is audience tu, anda ambil, then kat situ ada dipanggil Google Remarketing Tag. Terima kasih kepada 80 orang yang live dengan saya malam ni. Terima kasih. Perkenalkan diri anda di bawah supaya saya kenal dengan anda. Azman Pit, lawan tetap lawan. Yeah. Izati Ali, pagi. Okay, terima kasih kepada 80 orang yang bersama dengan saya malam ni. Okay, anda awesome, super power. Right, so untuk pengetahuan anda, 80 orang yang bersama live dengan saya malam ni, kita sedang berbincang macam mana nak naikkan sales sehingga 600%. Yang orang lain tak buat lagi dekat Malaysia. Naim Sharif, pagi, Hairi, hebat. Yes, terima kasih. Bantu saya untuk anda tag kawan-kawan, boleh tak? Kawan-kawan yang lain supaya datang lagi ramai. Kita nak 100 orang live dengan kita malam ni. Boleh tak? Boleh bantu saya tak? Tolong saya. Saya dah semangat dah ni. Tolong saya tag kawan-kawan anda yang lain supaya datang bersama dengan live kita malam ni. Sifu, sekejap eh. Ada soalan. Okay. Sifu, Google Remarketing explain sekali lagi. Senang. Lina. Okay, Lina. No problem. Alright, tak apa, no problem. Okay, Fizi, thank you very much sebab bersama dengan kita. Tolong tag kawan-kawan kita lain atau tolong saya klik share supaya lebih ramai kawan-kawan kita live dengan kita malam ni. Supaya dekat sinilah tempat untuk anda buat duit dan buat branding gila-gila dekat Malaysia. Tolong saya untuk anda tolong kawan-kawan anda yang lain, insyaAllah. Okay, so, ada kawan kita tak faham di bahagian Google Remarketing Tag ni. Ada soalan. Kalau anda ada soalan, tulis soalan ke bawah, insyaAllah. Lawan tetap lawan, Fadilah Didi. Okay, nak tidur dengan suara sifu terus jaga. Pagi. Thank you very much. Okay, Google Remarketing ni dengan Facebook Pixel adalah tempat di mana mereka akan, Facebook dengan Google akan bantu kita, macam mana saya nak explain eh, simpan cookies orang yang datang
ke website kita. Ha, gitu. Contoh kita pergi ke, tadi saya dah bagi contoh pergi ke Lazada kan. Anda pergi ke Lazada, cuba. Tak percaya, tak apa. No problem. Anda pergi ke Lazada. Anda pergi ke Lazada. Alright, anda masuk ke Lazada. Anda carilah apa-apa. Keluar saja daripada Lazada. Keluar saja daripada Lazada. Terus ada, apa? Terus ada, anda keluar daripada Lazada tu. Okay. Anda keluar daripada Lazada, terus ada, apa? Apa yang panggil? Iklan daripada Lazada tu. Macam mana Lazada tahu yang anda sedang mencari barang-barang tu? Ha, itu namanya remarketing. Ya, terima kasih 90 orang dengan saya. Oh, macam seminar, babe. 90 orang. Macam dalam dewan besar pula 90 orang bersama dengan saya. Thank you very much. Diana Joe. Azian Abdul Latif. Oh, Azian. Okay, thank you very much, Aziz. Okay, alright. So, apabila di bahagian ini, apa yang perlu anda buat adalah, okay, patutlah dari tak beli jadi beli, okay, dan share. Thank you very much sebab share. Okay, so dekat Facebook dengan Google ni, apa yang perlu anda buat adalah anda buat iklan macam biasa tau. Iklan macam biasa. Hashtag iklan biasa. Hashtag iklan biasa. Okay, anda buat page post engagement ke whatsoever. Tetapi di sinilah tempat kita nak remarketkan kepada orang lain. Contoh macam ni lah. Macam mana kita nak naikkan sales, okay? Macam mana kita nak naikkan sales basically adalah dengan follow up customer kita, betul tak? Assalamualaikum, sis. Sis tu tak jawab kan? Adalah dengan cara kita remarketkan kepada orang yang bersama, yang dah contact kita, betul? Masalahnya adalah, kita tak sempat nak follow up semua orang. Bayangkan, kalau ada 1,000 orang macam mana? Tak ke letih kita tu. Yes, Mujahidah, pagi. Terima kasih sebab bersama dengan kita. Okay, so comment, share sekali lagi sebab saya nak 100 orang bersama dengan saya malam ni. Alright, ada 95 orang. Tolong saya untuk klik share dan tag kawan-kawan anda supaya diorang join kita punya live. Saya nak explain kat sini ni. Cepat. Come on. Alright, cepat nak 100 dah. Come on. 99. Ya Allah, satu lagi. Come on lah. Alah, yang bersama dengan saya, jangan pergi ke mana-mana. Saya nak explain kat sini dengan harapan untuk anda boleh meningkatkan sales anda. Boleh-boleh? InsyaAllah dengan izin Allah. Okay, so apa yang berlaku adalah, okay, di bahagian ini, ini yang penting. Okay, alright. Facebook ni, anda buat iklan macam biasa. Hashtag macam biasa. Okay, anda buat iklan macam biasa. Anda boleh buat iklan page post engagement. Okay, anda boleh buat iklan page post engagement. Target balik orang yang dah pergi ke website anda ni. Alright, target balik kepada orang yang dah pergi website anda. Alright, tak kisahlah anda target dengan video ke, anda target dengan dengan gambar ke. Yang penting, kita nak target balik orang yang dah pergi website ni. Umpama, contoh gitu. Kita pergi, kita pergi dia, apa hal kau tak beli lagi? Inilah, belilah, macam tu. Lazada, anda pergi ke Lazada, anda pergi tengok iPhone kan? Anda tak beli pun iPhone. Tapi dia pergi balik kepada anda, dia umpama, belilah. Ha, macam tu. Okay? Ha, itulah cara dia untuk anda macam umpama follow up balik orang yang nak pergi website anda. So, anda boleh buat dengan cara PPE. Atau, anda boleh buat, alright, perkara kedua. Atau, anda boleh buat dengan cara click to website. Supaya diorang, klik tu website sekali lagi, pergi ke website sekali lagi untuk melihat explanation barang anda dan sebagainya. Okay, so ini cara, dua cara. Alright, tetapi the best cara is, ini saya nak explain kat bawah ni. Ini biasa ni. Alright, ini biasa, cara biasa ni. Okay, ini cara biasa. Saya nak explain cara luar biasa ni. Explain cara luar biasa ni kat sini. Okay, sebelum saya explain cara luar biasa, alright, baru beli laptop kat Lazada nak ke Final Hacker seminggu ini. Subhanallah, Rosana. Thank you very much. InsyaAllah kita jumpa hari Jumaat ni. InsyaAllah dekat Final Hacker. Okay? So, sebelum saya explain kepada anda, alright, tolong tulis komen dekat bawah sofa kalau anda faham. Komen faham. Okay? Komen faham supaya sofa. Alright, sofa kalau anda faham yang ini, saya sangat suka, alright? Barulah saya boleh explain dekat sini, alright? Okay? Boleh-boleh? InsyaAllah. Comment sekarang dekat bawah. Faham. Supaya saya tahu anda faham. Dan apabila anda faham, saya boleh proceed
kebahagiaan yang penting ini. Ah, okay? Alright. Macam mana ni tak sampai 100 lagi ni? Tadi 99 tu, 90, lepas tu 87. Come on. Invite kawan-kawan yang lain. Saya nak share yang ni je. Habis je yang ni, habislah live malam ni. Ah, okay? Alright. Okay, baik. Terima kasih yang bagi live love dekat saya banyak-banyak tu. Okay? Alright. Macam mana kita nak panggil lagi 10 orang sahabat kita ni? Ada 90 je ni. Okay? 90. Tolong komen, share lagi supaya kawan-kawan kita yang lain bersama dengan kita malam ni. Ni part paling last ni. Saya nak 100 orang. Last maximum tadi 99 orang. Come on, kita nak 10 orang lagi. Come on. Okay? Alright. Okay, baik. Tak apalah nak buat macam mana. Orang tak nak join kita. Okay? Okay, baik. Dekat Google, anda perlu gunakan dua perkara. Dua iklan yang anda perlu gunakan dekat Google secara jujur dan ikhlas. Kalau anda menggunakan cara ini, ini adalah statistik yang diberikan oleh mereka-mereka yang hardcore menggunakan medium periklanan di online, dan mereka memang konsisten menggunakan medium periklanan ini. Dan apabila mereka menggunakan cara ini yang saya tak sebut lagi dekat bawah ni, yang saya menunggu kedatangan orang yang ke-100 ni. Okay, anyway tak apalah, saya tak nak tunggu. Kalau anda nak bantu saya, 88 orang sekarang ni, tolong, kalau anda nak bantu saya, tolong klik share sekali lagi. Walaupun anda dah klik share tadi, tolong klik share sekali lagi supaya ada lebih ramai kawan-kawan kita akan bersama dengan kita malam ni. Sebelum saya explain di sini, alright? So mohon 88 orang klik share sekarang supaya lebih ramai orang bersama dengan kita. Sifu istifa jom, insyaAllah. Ana Altafun Nisa, subhanallah. Ana Altafun Nisa. Okay? Alah, tak ada rezeki, lupa. Okay? Alright, done share. Thank you very much. Okay, saya nak continue. Alright, sebab kita dah 9:30. Dekat Google ni, anda guna dua iklan. Okay, berapa iklan? Dua iklan. Okay? Iklan pertama adalah, anda target balik menggunakan, dia panggil kotak kecil, tapi saya akan tulis, tapi anda catatlah kerana catat, okay? Dia panggil Google Display Network. Okay? Ini namanya Google Display Network. So, apa maksud Google Display Network ni? Google Display Network ni adalah, alright, website-website yang di luar sana, alright. So untuk makluman anda, Google AdWords ni ia merangkumi hampir 90% website dunia. Website dunia ni 90% adalah milik pengiklan-pengiklan di Google. Okay, so apabila 90%, maksudnya kalau anda menggunakan Google Display Network ni, anda sebenarnya sedang cover hampir 90% website-website dalam dunia. Alright? So disebabkan tu, anda perlu wajib menggunakan Google Display Network. Google Display Network ni macam mana? Anda pernah tak pergi website mana-mana, ada nampak banner-banner dekat atas, tepi, belah kanan, tengah dalam blog yang tulisan banyak-banyak tu, tiba-tiba ada satu gambar. Itu adalah sebenarnya Google Display Network. Alright, Google Display Network. Alright, Takahashi, bukan senang dapat ilmu. Biasalah, ada orang bila ilmu free dia tak appreciate. Bagi dia nak kena bayar RM10,000 baru nak appreciate. Sebenarnya ilmu ni, kalau anda tak bayar pun tak apa. Alright, tapi ilmu ni lah yang akan membuat anda beratus ribu dalam masa beberapa bulan sahaja. Saya buat testing ilmu ni, alhamdulillah dengan izin Allah, kami di syarikat kami, kami buat hampir beratus ribu hanya guna teknik ini dalam masa beberapa bulan sahaja. Bersih tau, bukan sales. Guna teknik ini. Okay, disebabkan tu saya nak share kepada anda. That's why, bagi mereka yang tak appreciate ilmu ni, saya tak ada masalah. Sebab apa? Lagi sikit orang guna, lagi banyak kami boleh buat duit. Tapi saya, tujuan saya share kepada anda adalah untuk lagi ramai orang kaya, lagi banyak kita boleh sediakan peluang pekerjaan kepada orang di luar sana, dan kita boleh bantu ekonomi kita, ekonomi Malaysia tercinta untuk naik lebih tinggi. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay? Baik. So, pertama anda guna Google Display Network. Google Display Network juga boleh jadi,
Alright, boleh jadi, contoh anda guna Android tak? Guna Android tak? Apabila anda pergi charge telefon Android, alright, kadang-kadang keluar iklan kan? Perasan tak keluar iklan? Iklan tu adalah Google Display Network. Okay, Google Display Network. Itu adalah Google Display Network. Okay, alright. So, periklanan di Google sekali lagi. Contoh anda pergi ke, apa lagi eh? Anda download Android tu, Android apps tu, kat bawah tu kan ada banner kan? Itu pun periklanan guna Google Display Network. Okay, alright. So, last kali saya nak cover malam ni adalah last kali untuk topik, the whole topic malam ni. Daripada ni, phase 1, phase 2, phase 3. Ini adalah topik paling last dan paling power so far malam ni. Kalau anda tak guna benda ni, anda rugi, babe. Rugi besar. Rugi besar. Okay? So, bersedia? Alright, bersedia dengan nak saya nak reveal kat mana lagi iklan yang anda boleh buat remarketing, retargeting kat sini? Bersedia? Alright? Kalau bersedia, komen dekat bawah sedia. Alright, yeah! Dah 100 orang melihat video bersama kita malam ni. Thank you very much, 100 orang. Woo! Terbaik, anda terbaik. 101. Terbaik, terbaik. Terima kasih. Oh, dah turun balik. Terima kasih. Yes, 100 orang. Unlock. Live paling ramai so far. Macam dah buat seminar dah 100 orang ni. Terima kasih, terima kasih. 102 orang. Okay, 102 orang dengan saya. Bear with me. Saya nak share dengan saya ni. Jangan tinggalkan skrin anda. Jangan pergi scroll ke lain. Boleh-boleh? Jangan scroll ke lain. Saya dah explain phase 1, phase 2, phase 3. Anda lambat, tak apa. Jangan terlepas yang ini. Okay? Phase 1, phase 2, phase 3 saya dah cover. Okay? Yang ni saya nak cover. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Baik. Periklanan yang terbaik untuk anda meningkatkan sales anda sehingga 600% ini adalah apabila anda menggunakan medium periklanan G ni. Apa G ni? Stand for apa? Google kan? Google. Alright? Ada orang tak faham pula. Medium periklanan di Google, pertama display network. Yang kedua, ni wajib. Wajib. Tanda seru. Kalau anda nak berjaya, anda kena guna YouTube. That's it. Okay? Anda kena guna YouTube. Alright? So, apabila anda menggunakan YouTube dekat sini, anda guna YouTube dekat sini, definitely 100% anda akan meningkatkan sales anda 600% sales dan juga branding anda. Anda cuba guna. Anda tak percaya tak apa. It's okay. Saya tak ada kerugian. Tapi kalau anda menggunakan the whole system yang saya cerita sekarang ni untuk anda punya marketing strategy online anda, dengan izin Allah, saya dah reveal everything. Inilah strategi yang anda wajib guna. Saya dah reveal everything ni. Kalau anda tak percaya, tak apa. Tapi inilah, kalau anda pergi bayar berpuluh-puluh ribu sekalipun, anda pergi jumpa dengan cikgu-cikgu international, ada kawan saya bayar sehingga 5,000 US dollar just untuk belajar gini je. Tapi inilah sebenarnya strategi yang akan meningkatkan sales anda sehingga 600%, ladies and gentlemen. Thank you very much. 109 orang. Terima kasih. Anda hebat. You are very powerful lah. InsyaAllah. Okay. So, macam mana nak guna YouTube? YouTube marketing sangat senang. Pertama, anda pergi ke YouTube. Right? Kita nak cerita yang ni. This is the last phase dalam kita punya perbincangan hari ni. Dan this is the best part. Part ini sahaja. Alright? Secara jujur dan ikhlas, part ini sahaja. Di bahagian Google, bahagian remarketing, retargeting, kalau anda guna bahagian Google ini sahaja, anda boleh meningkatkan sales anda 600, sales dan branding anda 600%. Alright? So, macam mana nak guna YouTube? Pertama, pergi ke website YouTube. Okay? Pergi ke website YouTube. Okay? Kemudian anda masuk, anda buka profil YouTube anda sendiri. Bukan pergi je. Tapi anda create your own profile. Alright? Kemudian masukkan video di situ, video yang anda create. Tak kisahlah video tu super powerful tu. Saya ada seorang student buat video memang terbaik punya tak cantik lah. Bukan terbaik cantik, tapi terbaik punya tak cantik. Dia punya video tu. Tapi alhamdulillah, daripada video tersebut menghasilkan sale yang sangat banyak. Cara dia adalah, apabila anda dah siapkan anda punya video tu, anda upload ke YouTube. Okay, upload ke YouTube.
And then anda pergi ke Google AdWords, anda pergi ke AAdWords.google.com, sign up kat situ, and then anda buat iklan jenis, nama dia jenis iklan tersebut dekat AdWords, nama dia iklan jenis video. Untuk makluman anda, kenapa saya suruh buat iklan jenis video ni? Untuk makluman anda, saya pernah pergi ke Google Malaysia. Google Malaysia pernah tunjukkan satu graf kepada saya. Graf tersebut menunjukkan bahawasanya penonton TV di Malaysia sangat rendah berbanding penonton YouTube. Melainkan pada jam 8 malam, iaitu prime time sahaja. Dan saya cerita ni, saya cerita 2 tahun lepas. 2 tahun ke setahun yang lepas saya pergi kat Google Malaysia. Okay? Dan sekarang ni, mungkin perkara itu dah pun berlaku perubahan. Contoh dia, mungkin Google dah mengatasi 100% di penonton di televisyen. Meaning to say is, penonton YouTube lebih tinggi berbanding penonton TV di Malaysia hari ini dan sekarang. So, tuan dan puan, kalau anda tak gunakan medium ini, cuba bayangkan, ramai tak orang guna tengok TV setiap hari? Ramai kan? Tapi statistik menunjukkan, orang tengok YouTube lebih ramai daripada tengok TV. Meaning to say, kalau anda tak masuk dekat YouTube, anda sebenarnya merugikan perniagaan anda. Okay? Alright? So, di sini, kalau anda menggunakan 100% yang saya cerita, phase 1, phase 2, phase 3 ini, kalau anda guna 3 phase ini, dengan izin Allah, dengan izin Allah, sales dan juga branding anda akan meningkat 600%. Dan saya dah gunakan teknik ini, barulah saya share kepada anda. Baru saya berani share kepada anda, sebab kalau saya tak buat, saya pun tak berani nak bagi tahu kepada anda. Tapi menggunakan teknik ini, kami pernah buat dalam masa beberapa bulan sahaja, sales kami meningkat bersih sehingga 6 angka untuk syarikat. Dan alhamdulillah, ia superb menghasilkan result yang cukup bagus. Dan disebabkan itu, saya share kepada anda. Dan saya secara jujur dan ikhlas, kalau anda buat, anda kaya dengan izin Allah. Tapi kalau anda tak buat, tak apa. Biarkan orang lain yang buat dan anda lihatlah kesannya. Dan apabila ramai orang dah buat, anda baru nak start buat waktu tu, market dah start tepu balik dan anda akan struggle balik untuk menghasilkan sales yang besar. Alright, so saya rasa itu saja perkongsian saya dah hampir sejam malam ni. Alright, saya rasa perkongsian ini sangat akan memberikan input yang bagus kepada anda. Alright. Pakai line internet apa tu Sifu? Fizi broadcast. Saya guna internet Unify dekat Kota Baru, Kelantan. Okay. Saya harap perkongsian ini akan memberikan input yang bagus untuk anda. Alright. Semoga perkongsian ini akan memberikan kita semua sedikit sebanyak, memberikan kita semua gambaran bagaimana untuk meningkatkan sales. Kalau anda tak boleh implement pun, anda bagi tahu kepada kawan-kawan yang lain supaya kawan-kawan yang lain pun boleh meningkatkan sales. Alright, so insyaAllah saya bagi dalam masa 1 minit. Siapa ada soalan boleh tulis kat bawah, sebab ada orang tulis Q&A. Sifu makan apa lepas ni? Saya tak makan apa-apa. Saya malam tak makan, saya minum air je. Inilah air. Sekejap eh. Ini botol air rasmi saya. Okay. Kalau anda tengok saya dekat mana-mana, dekat kawasan ofis saya lah, setiap hari saya turun rumah, saya wajib bawa air ni. Okay. Wajib al-gunah. Ini kejap lagi habis lagi ni. Bawa kereta, dia minum air sampai habis. Okay. Alright. Okay, so kalau ada soalan, tak ada soalan, kita habiskan live kita malam ni. Okay, kalau ada soalan, saya bagi masa dalam... saya nak tanya maksud CTW. Kat mana saya sebut CTW tu? Ada ke kat sini CTW? Oh, CTW. Click to website. Yang ni PPE ni page post engagement. Iklan tu nama page post engagement. CTW ni namanya click to website. Klik iklan tu pergi website. Berapa video perlu dibuat untuk meletupkan sales? Centuria. Soalan anda tu, soalan anda sangat panggil apa sukar untuk dijawab. Alright. Sebab dia ada orang buat satu video dan terus meletup. Ada orang video dia tak best, tak meletup-letup juga. Okay. So perkara ini subjektif. Yang penting adalah buat dulu. Okay. Meletup atau tak, itu kerja Allah. Sebab kerja kita, pernah dengar tak? Saya ulang sekali lagi. Saya pernah cerita benda ni. Pernah dengar tak orang cakap, saya lah yang menumbuhkan pokok tersebut? Tak pernah kan? Yang biasa kita dengar adalah, sayalah yang menanam
benih, biji-benih pokok tersebut. Meaning to say is, tanam itu adalah kerja manusia. Usaha itu adalah kerja manusia. Tumbuhkan pokok itu adalah kerja Allah. So, meletup atau tak itu kerja Allah. Okay? Kita kerja kita hanya tanam sahaja biji benih tersebut. Okay? Harap menjawab soalan tersebut. Berapa minit video? Video kalau boleh pendek, lagi cantik. Alright? Seminit, dua minit, bagus. Kalau panjang sangat, orang tak tengok sebab orang sayang data. Alright? Okay. Ada tak sales for Instagram? Instagram, sekejap eh. Sifu kenapa SEO lebih baik dari SEM? Hari tu Sifu Wan Mus kata SEM lebih baik. Ana Altafun Nisa Mastikar. Subhanallah, namanya hebat. Macam pelakon sinetron. Okay. Betul. SEO lagi bagus sebenarnya daripada SEM. Sebab apa? SEO traffic percuma. Dan dia dapat traffic yang berkualiti. Ana Altafun Nisa. Ha. Tetapi SEO ada kekurangan dia. Kekurangan dia adalah ia lambat dan tidak ada jaminan kita berada di nombor satu Google. Berbanding SEM, SEM ni Google AdWords. Alright, dia lebih terjamin untuk kita berada di ranking pertama Google. Okay, so itu saja. So, pendapat Sifu Wan Mus tu betul. Alright, kalau menggunakan Google AdWords. Tapi kalau kita menggunakan the whole process marketing, basically SEO bagus tapi dia ambil masa, itu saja. Orang bisnes dia malas nak ambil masa ni, dia nak pam buat jadi. Ha, itu je orang bisnes ni. Okay, alright. Jap. Okay, last. Okay, saya tengok soalan-soalan anda. Okay, last. Okay, ada tak sales for Instagram? Oh, dah banyak pula ni. Sales Instagram, saya tak sales Instagram pun sama. Kalau anda buat lain-lain, ni ada lain-lain kan kat bawah ni. Ada Insta kat sini. Okay, ada surat khabar, ada radio dan sebagainya. Lain-lain ni pergi juga, pergi ke sini. Okay, alright. Boleh. Sifu, kalau tak ada duit langsung nak buat ads untuk marketing, contohnya bisnes dropship tanpa modal, macam mana nak marketing meletup free? Sebab collect database, register get respond, buat website, semua tu ada semua tu ada ada duit eh. Tak jelas. Okay, kalau tak kita punya modal tak besar, tak apa. Saya dulu bermula dengan modal. Saya tak ada bisnes saya, alhamdulillah dengan izin Allah. Saya tak pernah buat pinjaman orang lain. Saya tak pernah pinjam bank dan sebagainya. Saya bermula daripada kosong. Saya bagi tahu ni kosong ni, kosong secara jujur-jujurnya kosong. Okay? Tak ada tipu-tipu langsung. Saya bermula dengan modal dia adalah modal consignment. Which is orang bagi produk kepada saya untuk jual. Dan saya tak ada duit waktu tu. Yang saya ada adalah ni, otak. Okay, so apa yang berlaku adalah saya tukarkan dulu RM1 jadi RM2, RM2 jadi RM4, RM4 jadi RM8. So duit tu beranak sehinggalah saya ada sedikit modal untuk saya buat internet marketing. Saya buat sama juga proses dia. Bila buat internet marketing daripada RM1 jadi RM2, RM2 jadi RM4. Ha gitu, double up, right? Kita jangan jadi macam business corporate macam Petronas. Okay, contoh nak jadi macam Petronas sangat kan? Ha, kita bajet kita 1 bilion. Ha ini je nak habiskan. Tak, kita business kecil. Kita bukan IKS tau. Kita IHS. Industri halus sangat. Ha, okay. So, duit tu perkara yang crucial. Okay, alright. InsyaAllah video guna pautun tak? Pautun tu apa? Azlin, saya tak faham lah. Pautun tu apa? Ana staff saya. Tak faham. Fizi broadcast power. SEO organic traffic. Betul. SEO lambat. SEO macam siput. Okay. SEO no money, no way. Sifu, leh tak bagi contoh. Sifu boleh bagi contoh video ke? Video yang macam mana tu yang you nak bagi contoh? Alright? Video ni yang paling senang anda tengoklah iklan-iklan yang orang lain buat. Pergi dekat YouTube tengok iklan-iklan tersebut. Okay? Hai Sifu, apa khabar? Duen Saat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Hashtag malam ni makan pisang. Pisang ni akan menyebabkan brain kita jadi positif. Ikut doktor bagi tahulah. Okay? Alright. Okay, alright. So, saya rasa itu sahaja sebab dah pukul 10 malam. Saya nak bergerak balik ke saya punya rumah. Rumah saya 40 km daripada pejabat saya sekarang dan melalui jalan kampung. Saya terpaksa berhenti di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di live 9 masa. Dan kalau anda ada soalan, anda boleh tulis di wall saya di Fadi Ghazali. InsyaAllah live next week saya akan jawab soalan-soalan anda dalam live next week. InsyaAllah. So itu saja live untuk hari ini.
Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua insyaAllah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.